So guys, halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Hari ini sekarang kakak sedang berada di peternakan ayam teman-teman. Di sebelah sana terdapat sebuah istana guys. Dan di sini terdapat sebuah truk oleng yang mengangkut sebuah akuarium dan juga sebuah sangkar teman-teman. Sangat keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, ayo guys, sekarang kita mau berburu hewan di tempat hewan-hewan ini guys, atau di tempat sebuah istana ini ya. Kira-kira di pintu ini ada hewan apa ya teman-teman? Yuk kita bongkar. Kita hitung dulu ya, dari 1 sampai 3 guys. 1, 2, 3. Guys, kakak harus memeriksa ke dalam teman-teman. Wadidaw, lihat temanku, ternyata di dalam terdapat seekor hewan berwarna hitam. Wow, it's very nice. Ternyata di sini kakak menemukan seekor marmut. Wadidaw, marmut hewan pemakan rumput guys. Dia berwarna hitam atau berwarna black guys. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, ayo kita masukin ke dalam truk sangkar yang ke satu ini teman-teman. Lalu kakak harus menutup pintunya guys, supaya hewan yang kakak masukin tidak kabur kembali ya teman-teman. Oke, dia sudah masuk ke dalam temanku. Saatnya kita bongkar lagi pintu yang berwarna hijau ini guys. Coba tebak sama kalian, kira-kira di dalam ini ada hewan apa coba ya. Oke, sekarang kakak bongkar dulu ya. 1, 2, 3. Kira-kira ada apa coba ya? Penasaran sekali nih. Oke lah, sekarang kakak periksa dulu ya teman-teman. Guys, wah, lihat temanku, ternyata di dalamnya ada seekor hewan nih. Kakak harus memancingnya dengan sebuah pakan. Tuh, lihat guys, dia keluar temanku. Wadidaw, ternyata itu seekor burung temanku. Wow, ini kira-kira burung apa coba ya? Coba kakak lihat dulu. Wah, ternyata ini seekor burung puyuh teman-teman. Wadidaw, burung puyuh ini kan yang suka dicari oleh orang-orang temanku. Soalnya dia memiliki daging yang sangat lezat, dan juga hewan ini suka bertelur temanku. Dan telurnya suka diperjualkan di pasaran guys. Wadidaw. Oke teman-teman, kita angkut ke dalam truk sangkar yang kedua. Dan ini satu ekor lagi guys. Coba kita tangkap lagi ya. Wow, ayo kita pancing lagi supaya dia keluar. Guys, nampaknya dia tidak mau keluar lagi temanku. Harus kakak paksa keluar dia guys. Oke teman-teman, ayo kita tangkap seekor hewan itu teman-teman tuh. Wadidaw, dia mengamuk-amuk di dalam temanku. Oke, sekarang kakak tangkap ya. Akhirnya kakak menangkap seekor burung puyuh itu temanku. Ayo kita kasih dia makan supaya di dalam truk sangkar ini dia tidak kelaparan ya. Tuh lihat guys, dia langsung memakan pakan yang kakak kasih temanku. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita tutup kembali pintunya guys. Pintar guys, lihat kakak menemukan terdapat istana yang begitu sangat besar sekali teman. Ada pintu berwarna biru, berwarna merah, juga berwarna biru lagi nih guys. Oke, kita coba buka teman. Guys, lihat teman, ada pintu yang bergerak-gerak sendiri temanku. Nampaknya seekor hewan di dalam sudah gak sabar teman untuk mau keluar. Nampaknya seekor hewan ini sudah keluar karena tertutupi oleh batu yang sangat besar sekali teman. Sangat kasihan ya. Oke, kita selamatin teman seekor hewan di dalamnya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dengan begitu sangat nyaman ya. Oke, kita bongkar teman-temanku. Let's go. Wadidaw guys, ternyata yang keluar seekor itik lagi teman. Itik ini berwarna hitam. Wih, mantul. Kita coba akan dia kasih makan lagi ya. Wede, lihat teman, dia mantapnya begitu sangat lahap sekali. Oke, kita makan lagi temanku. Wede. Jadi hari ini kita mendapatkan 2 ekor itik ya. Satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam teman. Mantul. Seekor itik yang sama ukurannya temanku. Nampaknya dia bersaudara nih guys. Coba kalian lihat teman tuh. Wede, mantul sekali teman-teman. Sangat cocok sekali ya. 2 ekor itik ini kita pelihara teman. Jodoh tahu kakak yang berwarna hitam ini adalah jantannya, yang berwarna putih
itik adalah betinanya, Timan. Jadi kita mendapatkan satu jodoh seekor ikan itik ya, Timanku. Cocok, Timan. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih, guys. Dan telurnya boleh kita pasak dan kita jual, Timan. Dia malah minum, Timanku. Lihat tuh. Wadidaw. Mantul-mantul. Oke, saatnya kita let's go lagi, Timan. Jangan banyak basa-basi ya, karena masih banyak pintu yang belum buka-buka hari ini, Timan tuh. Lihat, ada dua pintu kembar berwarna merah dan juga berwarna kuning. Wadidaw. Kira-kira warna apa lagi yang beda dalamnya, Timan? Ayo, kita coba buka. Satu, dua, tiga. Wow, guys, seekor burung, Timan. Lihat, ha? Tapi kakak belum tahu ya, ini burung apa, Timan? Kita kasih makan tuh. Ternyata ini kakak tahu nih, guys. Ini adalah jenis burung yang sangat aneh, Timan. Kenapa disebut aneh? Karena ini ada jenis burung puyuh. Seekor burungnya tidak bisa terbang. Tapi dia malah berkelahi, Timan. Timan, kulihat tuh. Nampaknya dia perebutan makanannya kakak sih ya. Mantul-mantul, hei. Kamu jangan berkelahi, Neng. Wadidaw, lihat, Timan. Seekor burung puyuh ini, dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat dan juga lucu, Timanku. Wadadaw. Jadi kakak sangat mantul. Jadi kakak sangat suka sekali untuk merawatnya, Timan-Timan. Jadi semangat, Timanku. Wadidaw. Oke, kita saatnya masukin ya dua ekor burung puyuh ini ke dalam trukaning kakak, Timan. Let's go. Kita masukin. Wadidaw. Tangan kakak cuma ada satu, Timan-Timan. Yang satu lagi pegang kamera ya. Jadi kakak harus satu-satu mengambil ekor burung puyuhnya, Timan. Let's go. Kita masukin ke trukaning yang masih kosong, Timan. Ayo, kita isi lagi, Timan-Timanku. Let's go. Wadidaw. Nampaknya yang satu lagi mulai ada, Timan. Hup, wow. Hup, widi. Kakak dapat, Timan. Let's go. Kita masukin lagi. Wadidaw. Ayo, trukaning kakak yang kedua sudah diisi oleh seekor burung puyuh, Timan-Timan. Dua ekor maksud kakak ya. Mantul-mantul. Saatnya kita let's go lagi, Timan. Untuk mengisi truk kaning kakak yang masih kosong. Dengan seekor hewan apa ya? Kalau diisi oleh seekor bebek ini akan muat, Timan. Karena dia memiliki tubuh yang begitu sangat lumayan besar. Wadidaw. Kita coba periksa ya. Mudah-mudahan di dalam sini terdapat hewan lagi yang bisa kakak masukin ke dalam truk gandeng, Timan-Timan. Ayo kita bongkar bareng-bareng, guys. Wow, ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam. Widih, kakak tahu nih, guys, ini ayam apa, Timan? Ternyata ini adalah jenis ayam kate. Wow, kenapa disebut ayam kate, Timan? Karena dia adalah jenis ayam yang memiliki tubuh yang sangat mungil, Timanku. Widih, tapi dia memiliki kelainan, Timan. Kelainnya itu dia memiliki apa ya yang berwarna merah di atas kepalanya, Timan? Kakak belum tahu namanya, Timan. Kalau ada yang tahu, tolong beritahu kakak di kolom komentar nih, guys. Wadidaw. Lihat, ayam kate ini begitu sangat imut sekali, Timan. Mantul-mantul ya. Oke, kita lanjutkan lagi, Timan. Ke sebelah mana nih, guys? Tah, ternyata di sini ada pintu lagi yang berwarna apa ini, Timanku? Berwarna biru. Let's go. Wadidaw. Ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam. Widih. Ayo, kita coba kasih makan lagi, Timanku. Lihat tuh, guys. Lihat, anakan ayam ini berwarna biru, Timan-Timan. Wadidaw. Ada lagi anakan ayam berwarna pink, berwarna kuning. Begitu sangat menyenangkan sekali, Timan, mengasih makanan anakan ayam ini ya. Oke, guys, kita coba lihat, Timan. Wow, mantul-mantul sekali. Kita mendapatkan beberapa anakan ayam ya hari ini, Timan. Wih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak sekali anakan ayamnya, Timan-Timan. Jadi kakak sangat untuk sekali ya untuk menangkap seekor anakan ayam ini, Timan. Karena dia anakan ayam yang begitu sangat imut sekali, guys. Mantul-mantul. Oke, kita saatnya masukin seekor anakan ayam ini terlebih dahulu ya ke dalam truk gandeng kakak, Timan. Lihat tuh, guys, ternyata truk gandeng kakak gak kerasa ya sudah dipenuhi oleh seekor ikan-ikan juga hewan, Timan. Jadi saatnya truk gandeng kakak lagi untuk meluncur. So, guys, berjumpa lagi bersama kakak, teman-teman. Hehe, guys, truk akuarium ini dan juga truk sangkar sudah sampai di depan sebuah peternakan, guys. Widih, guys, kayaknya di peternakan ini terdapat hewan yang sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi sekarang kakak mau mencari hewan yang ada di sini. Nanti kita pelihara di rumah kakak ya. Wih, kakak melihat sebuah kolam ikan, guys, tuh. Wadidaw, ini kenapa, guys? Wow, ternyata ini seekor ikan mujair, teman-teman. Salah satu ikan konsumsi yang enak untuk dimakan, guys, tuh. Wadidaw, dia memiliki duri di bagian tubuh atasnya, teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau kalian menangkap seekor ikan ini, teman-teman. Jangan sampai tangan kalian ketusuk sama durinya. Wih. Oke, teman-teman, saatnya kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah akuarium. Widih, guys, dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Saatnya kita gunain seser untuk menangkap ikan di kolam ini. Soalnya di kolam ini ikannya sangat susah sekali ditangkap, teman-teman. Hap, tuh. Lihat, ada seekor ikan yang sangat kecil-kecil, teman.
Ini kira-kira ikan apa coba ya? Wow, ternyata kakak baru tahu nih guys. Dua-duanya ini namanya seekor ikan betok teman-teman. Tapi yang satunya ikannya ada yang mirip seperti ikan Nemo teman-teman. Kalau di tempat ini kakak sering menyebutnya dengan ikan Nemo air tawar teman-teman. Soalnya tubuhnya menyerupai ikan laut yang bernama seekor ikan Nemo. Tuh lihat, dia berwarna hitam bertotol-totol ya. Oke teman-teman, kita tangkap lagi. Hop. Tuh, kakak sekaligus mendapatkan 2 ekor ikan. Widih, tapi ikannya sangat kecil-kecil teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, cocok untuk disimpan di dalam akuarium di rumah kakak guys. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi menangkap seekor ikan di sebelah sini teman-teman. Tuh, lihat ini ikan apa ya yang kakak tangkap. Wow, ternyata yang satunya berwarna ikan berwarna kuning teman-teman. Ayo, saatnya kita masukin lagi ke dalam truk akuarium yang kedua ini ya. Coba kita lihat. Wih, ternyata ikan yang berwarna kuning ini namanya seekor ikan red devil. Salah satu ikan invasi. Dia suka memakan anak ikan, alias seekor ikan ini termasuk seekor ikan predator ya teman-teman. Meskipun ikan ini sangat cantik, tapi ikan ini termasuk seekor ikan predator, sangat mengerikan sekali teman-teman. Oke lah, yuk saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman menangkap seekor ikan di sebelah sini. Kira-kira ikan apa lagi ya yang kakak harus tangkap? Nah, ini ikan apa guys? Ada ikan seekor ikan berwarna hitam. Wow, ternyata ini seekor ikan layang-layang. Hehehe, bercanda teman-teman. Ini namanya seekor ikan sapu-sapu teman tuh. Wih, dia memiliki mulut di bagian bawah kepala guys. Sedikit aneh ya. Tuh, ikan ini berfungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di kaca guys. Jadi seekor ikan ini sering digunakan dan kita masukin ke dalam sebuah akuarium teman-teman. Soalnya ikan ini suka bersih-bersih teman-teman. Bercanda ya guys. Oke teman-teman, yuk saatnya kita masukin lagi ke dalam truk akuarium yang pertama ini. Yang ini kenapa ya? Wow, kayaknya seekor ikan ini dia belum makan teman-teman, sehingga ikan ini sangat lemas sekali teman tuh. Wadidaw wadidaw, sangat kasihan sekali ya. Oke lah teman-teman. You guys, apa kabar teman? Hey, mudah-mudahan kalian baik-baik saja nih guys. Biar kita bisa untuk mulai petualangan bareng lagi hari ini temanku. Lihat tuh, truk gandeng kakak sudah sampai ya. Itu saatnya kita let's go untuk mulai berpetualang hari ini teman. Tapi sebelum kita mulai berpetualang, alangkah baiknya kita let's go buka dulu teman-teman pintu truk gandeng kakak ya, biar kita lebih mudah untuk masukkan hewan-hewannya teman-teman. Hehehe, kakak sudah siapin 3 truk gandeng kakak teman untuk kita isi dengan hewan-hewan yang sangat cantik dan juga unik ya. Oke teman, kita let's go dari membuka pintu yang berwarna apa ya. Ada 3 pintu rumah berwarna-warni, berwarna hijau, berwarna pink, dan juga berwarna biru. Ini lebih baik kita coba buka dari pintu yang berwarna hijau terlebih dahulu teman. Kira-kira hewan apa ya yang kita dapatkan teman? Ayo kita coba buka teman. Coba kalian tebak kira-kira hewan apa ya. Nanti kalau kalian ketebak, kakak kasih hadiah teman. Let's go, kita buka temanku. Di dalam sangat gelap sekali ya guys. Mudah-mudahan tidak terdapat hewan yang berbahaya teman-teman. Lebih baik kita coba cek ke dalam teman. Ada tuh guys, hewannya, lihat teman. Wadidaw, ternyata ini adalah seekor kura-kura. Wih guys, lihat kura-kura ini, dia begitu sangat mengerikan sekali ya. Lebih baik kita tangkap. Wow, kakak dapat teman. Kura-kura ini adalah seekor hewan yang memiliki tempurung sangat keras teman. Tempurungnya itu adalah keras seperti batu nih guys. Wadidaw, dia berkaki 4. Kalau gak salah ini namanya adalah jenis kura-kura bracil teman. Widih, sangat langka sekali nih guys. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Hari ini kita gak sia-sia ya, baru saja dimulai berpetualang sudah mendapatkan seekor kura-kura bracil teman. Wadidaw, cocok untuk kita rawat teman. Lihat, dia adalah jenis hewan air ya, mantul-mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi ya. Karena masih ada pintu lagi yang belum kakak buka teman. Ada pintu yang berwarna pink di istana yang berwarna merah. Widih, kebalik teman. Maksud kakak istana berwarna pink, pintu berwarna merah ya. Maafin kakak nih guys. Ayo guys, kita coba buka teman. Apakah ada suatu hewan di dalamnya? 1, 2, 3, 4. Wadidaw, bentar teman. Akan ada hewan di dalamnya. Mari kita cek terlebih dahulu teman-teman.
ternyata ada guys, hewan apa ya? Hewan berwarna hitam, dia seperti ini apa? Seperti tikus teman. Wadidaw, apakah benar tembakan kakak itu adalah seekor tikus? Ayo, lebih baik kita buktikan dan kita tangkap terlebih dahulu teman-teman. Kakak dapat nih guys. Wow, ternyata ini bukan tikus teman, melainkan ini adalah seekor marmut. Ini sehewan yang pemakan rumput. Wadidaw, mantul-mantul, dia berwarna hitam guys. Nampaknya seekor marmut ini dia adalah jenis betina teman, soalnya kelihatan dari perutnya ya, dia memiliki perut yang begitu sangat besar. Nampaknya dia sedang mengandung teman-temanku. Wadidaw, mantul. Jadi kakak harus benar-benar ya untuk merawat seekor marmut ini teman, soalnya dia mau mengandung, melahirkan seekor anak. Wadidaw, cocok sekali untuk kita rawat teman. Nanti kita ternak marmut yang lebih banyak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman tuh.